Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil Piala Dunia Matchday kedua pada hari Sabtu, 26 November 2022. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Hasil Piala Dunia Matchday kedua pada hari Sabtu, 26 November 2022. Inggris bermain imbang 0-0 versus Amerika. Tunisia kalah 0-1 versus Australia. Dan Polandia menang 2-0 versus Arab Saudi. Jadwal Piala Dunia Matchday kedua pada hari Sabtu, 26 November 2022. Prancis versus Denmark, jam 23.00. Jadwal Piala Dunia Matchday kedua pada hari Minggu, 27 November 2022. Argentina versus Meksiko, jam 2 dini hari. Jepang versus Costa Rica, jam 17.00. Belgia versus Maroko, jam 20.00. Dan Kroasia versus Kanada, jam 23.00. Jadwal Piala Dunia Matchday kedua pada hari Senin, 28 November 2022. Spanyol versus Jerman, jam 2 dini hari. Kamerun versus Serbia, jam 17.00. Korsel versus Ghana, jam 20.00. Dan Brazil versus Swiss, jam 23.00. Jadwal Piala Dunia Matchday kedua pada hari Selasa, 29 November 2022. Portugal versus Uruguay, jam 2 dini hari. Pertandingan Piala Dunia akan disiarkan secara langsung oleh SCTV, Video, Moji TV, Mentari TV, dan Next Parabola. Berikut daftar klasemen sementara Piala Dunia Qatar tahun 2022. Berikut daftar top skor sementara Piala Dunia Qatar tahun 2022. Berikut daftar top assist sementara Piala Dunia Qatar tahun 2022. Itulah hasil dan jadwal Piala Dunia Qatar tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga.